Ya, ini dia teman-teman. Hari ini Jumat 15 Desember 2023. Aku akan memperlihatkan kepada kalian untuk beberapa layang seperti ini. Ya, ini pembongkaran yang mana di sisi timur ya teman-teman. Ruko-rukonya di depan Joglo ini ya. Pasar sementara Joglo ini dibongkar ya depannya. Dan bagaimanakah kondisinya setelah pasca dibongkar ya teman-teman? Langsung saja ngontal ya. Nah, ini dia guys. Ini dia di pembongkaran setelah dibongkar. Ini dulunya rumah ya teman-teman. Di depan Banyalaya. Sudah sangat longgar sekali. Dan sama sisi rel tengah ya rangka baja ini kemungkinan buat jalan ya teman-teman. Dan ini dia untuk update mungkin pembongkarannya seperti ini kayaknya mau dilanjut di sana ya. Oke guys, itu saja untuk update perkembangan terkini rel di Solo ya guys. Ini masih belum dibongkar, masih menunggu kayaknya. Oh ini sudah mulai proses ya. Sudah mulai proses dibongkar.